Kota Tua Jakarta. Di belakang tulisan Jakarta adalah Stasiun Jakarta Kota Tua atau BEOS. Mari kita keliling di Kota Tua Jakarta. Hari Minggu tanggal 9 Juni 2024. Ini sudah siang guys, sudah jam 10:30 ya. Kalau pagi masih ramai ya guys, pagi jam 7 sampai jam 9. Ini hari Minggu. Spot foto. Padang Merdeka. Lada. Ini dulu jalan lada guys, jalan raya lada ini. Ya, ditutup dijadikan pedestrian. Ada rental sepeda di sini, sepeda rental. Sepeda rental untuk siap dipakai keliling di dalam area Kota Tua, area museum. Di sini banyak museum. Yang sebelah kiri ini adalah Museum Fathahila. Museum Fathahila dulu bekas kantor Balai Kota Batavia. Ya ada ya meriam-meriam dipajang peninggalan zaman Belanda. Gubernur, kantor gubernur Batavia guys. Nah, itu anak-anak bawa sepeda fiksi main ke di sini. Itu Museum Fathahila ditutup. Hanya ada satu pohon yang bisa buat berteduh. Sepeda rental dipakai untuk keliling di sini. Saya belum pernah rental sepeda karena saya bawa sepeda sendiri dari rumah, dari Bekasi. Museum Wayang. Cafe Batavia, Gedung Jasindo. Gedung San Jasindo ini termasuk museum. Keliling saja dulu ya, keliling ke sana tuh, di sana ada, di sini ada Museum Pos Indonesia. Oh ini yang kita minta ini lampu proyektor untuk pencahayaan di malam hari. Museum Fathahila, Museum Pos Indonesia. Sana tuh Museum Seni dan Keramik, seni rupa. Keramik, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Fathahila. Ini adalah si Jagur,
lihat kepelan tangannya di belakang. Dia kepelan tangan menantang atau apa nih? Tuh. Tangannya seperti itu, si jagur ya. Si jagur, mungkin hobinya Belanda ya. Museum si jagur di depan gedung Jasindo, Kota Tua, Jakarta. Meriam si jagur.